Teman, ini kita sudah berada di Lembah Harau. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Alfizal. Ya kan, itu. Ya. Pantun. Ya. Ini kami apa? Kami persembahkan untuk Ikas Mantri ya. Oke. Tadi ada revisi sih, Bu. Tambah pantun. Ada revisi. Lah. Oke, burung puyuh, burung merpati. Yeah. I love you Ikas Mantri. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Yeah.
Nah, teman-teman, ini kita sudah berada di kawasan Lembah Arau. Ini ada rumah teman kita di sini dan kita akan makan siang dulu di sini. Ah. Oke, oke. Makan siang dulu di sini. Dan ini sudah Lembah Arau. Kawasan Lembah Arau. Luar biasa nih. Coba ada umbui. Nah, kopo kok. Balui. Umbui. Coba dijelaskan dulu apa kok makanannya. Nah, dijelaskan dulu. Ini balut khasnya Payakumbu Harau. Ini gulai apa? Gulai kapau. Ada jengkolnya, jariangnya. Ini rendang kayu itu Om Risman suka nih, campuran sama belut. Ini gulai pange ikan, namanya ponge ikan. Ini ikan kete-kete itu sama goreng ini. Luar biasa. Mantap, mantap. Makan lama namanya makan. Makan. Jadi boleh tambah 3 kali kan untuk makan. Renginang tasabui namonyo batampe di mabarado. Renginang tasabui namonyo batampe di mabarado. Video dulu ya. Video. Oke. Kita di mana? Di Arau. Gimana makanan? Lomak bona. Ya. 1, 2, 3. Kita di mana? Arau. Pak Arasonyo. Lomak bona. Kita makan di mana? Di rumah. Pak Arasonyo? Rumah. Terima kasih nih. Terima kasih nih. Mantap nih. Mantap. Tamu ya alhamdulillah di waktunya dulu jadi ampun yo caliak apa rumah keluarga rumah di tuan rumah di Kubang terus kemudian rumah dia Eko wak besul ya kalau memang jadi kasate dangon-dangon ambo gak buang besul ya oke okay. Okay. Kita sekalian menjumpai Om Yu mantap ya terima kasih ya mohon maaf lahir dan batin ya oke siap banyak Om assalamualaikum adonya hikmahnya Rang minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang minang tasabui namonyo batampe di
so pareso nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Sudah berada di Lembah Harau. Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah ngarai di dekat Kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500 sampai 850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, Bukit Tarantang. Yang berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan dengan udara yang masih segar. Teman-teman bisa melihat keindahan alam sekitar, tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing granit ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Di mana kita? Lembah Harau. Okay. Siapa kita? Ikas Mandiri 85. Ye. Sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasa Bunta merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak tahun 1926. Dengan menyaksikan hemparan sawah yang indah, hal itu sudah biasa di Lembah Harau. Jika hemparan sawah itu diapit oleh tebing-tebing tegak lurus menjulang tinggi, setinggi 150 meter hingga 200 meter.
Cagar alam atau suaka marga satwa Lembah Harau mempunyai luas 270,5 hektar atau 2.705 km persegi. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Di cagar alam Lembah Harau terdapat berbagai spesies tanaman hutan tropis dengan dataran tinggi yang dilindungi, dan juga terdapat sejumlah binatang langka asli Sumatera seperti monyet ekor panjang dan hewan-hewan lainnya di kawasan Lembah Harau ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau terdiri dari 3 kawasan: Resort Akar Barayu, Resort Saranah Bunta, Resort Rimbo Piobang. Pada Resort Akar Barayun yang memiliki keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang, memberikan nuansa alam yang asli, juga berpotensi untuk pengembangan olahraga panjat tebing karena memiliki bukit batu yang terjal dan mempunyai lokasi yang memantulkan suara. Video minang tasabuh arah ke negeri mana arah kita minang tasabuh namonyo patampe di mabarado nan elo obu di bahaso nan kuat raso pareso nan elo budi bahaso nan kuat raso pareso. Bagian sini ada rumah gadang, dan juga ini dijadikan penginapan rumah gadang Koto Tingga. Teman-teman kalau mau pesan untuk nginap di sini bisa hubungi 0813-681-3344. Rang minang tasabui namonyo batampe di mabarado rang minang tasabui namonyo patampe di mabarado nan elo obu di bahaso nan kuat video di mana kita nan elo obu di bahaso nan kuat raso pareso. Tidak ada keringat, kita jalan terus. Mantap bro, mantap. Selalu oke. Oke. Terdapat 7 air terjun di Lembah Harau, di antaranya air terjun Aka Barayun, Sarasah Donat, Sarasah Bunta, Sarasah Talang, Sarasah Murai. Dengan ketinggian masing-masing terjun, air terjun berbeda-beda antara 50 sampai dengan 90 meter. Air terjun tersebut mengalir dari atas jurang yang membentang di sepanjang Lembah Harau. Terbentuknya Lembah Harau dikarenakan adanya
patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda-tanda untuk melihat di mana lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Yang ini artinya dahulu ada sungai yang kemudian terpotong akibat adanya patahan turun, sehingga membentuk air terjun. Secara geologi, batuan yang ada di dekat air terjun berumur cukup tua, kira-kira 30 sampai 40 juta tahun. Batuan seumur ini sangat halus berupa serpih, besar butir, lebih kecil dari pasir 1 per 16 mm yang merupakan batuan yang banyak mengandung organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa. Menurut beberapa ahli geologi, dahulunya Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya ditemukan berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan, karena secara teoritis bisa disimpulkan daerah itu dahulunya laut. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada tahun 1980. Dari hasil survei tim tersebut dapat diketahui bahwa batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau adalah batuan breksi dan konglomerat yang merupakan jenis bebatuan yang umum terdapat di dasar laut. Perjalanan 1,5 jam dari Bukit Tinggi ke arah barat tidak akan sia-sia, karena Anda akan disuguhkan suasana alam pegunungan dihiasi jejeran air terjun indah setinggi sekitar 100 meter. Belum lagi tempatnya dilalui 4 buah sungai yang jernih yang siap memanjakan mata Anda. Lembah Harau merupakan lembah yang subur, terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50, Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berada sekitar 138 km dari Padang dan sekitar 47 km dari Bukit Tinggi atau sekitar 18 km dari Kota Payakumbuh. Air terjun Sarasa Bunta pertama kali dibuka tanggal 14 Agustus 1926 oleh asisten residen 50 Kota, F. Riner, bersama Tuanku Laras Datuk Kuning Nan Hitam dan asisten Demang Datuk Kodoh Nan Hitam. Prasasti penandatangan mengisyaratkan keindahan air terjun Sarasa Bunta. Di Sarasa Ayeluluh, airnya mengalir melewati dinding batu. Di bawahnya mempunyai kolam tempat mandi alami yang asri. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Nan elo obu di bahaso nan kuai raso pareso. Nan elo obu di bahaso nan kuai raso pareso. Rendang telur ni khas khas Payakumbuh apa ya? Ini tester kelamai. Kelamai itu yang ada dua warna, yang badan sama yang original. Okay. Cuma yang original dulu. Rendang telur ni Pak, bisa dicubo. Original ya. Bisa dicubo. Dodol ya, mirip dodol kalau mirip dodol. Oke. Boleh ciri khas Payakumbuh. Manis. Manis. Oke. Sekarang yang rasa pandan. Rasa pandan. Ah. Oke. Okay. Rasa sih hampir sama ya. Teksturnya hampir sama. Sekali. Sekarang harganya ditunjukkan harganya. Serba 10.000, Pak. Semua 10.000. Ya, serba 10.000. Serba 10.000. Satu bungkus 10.000. Yang putih 10.000. Ini beras rendang. Oh, oke. Okay. Ini kelamai. Kelamai. Iya. Jadi khas Payakumbuh ini. Ini jagung. Ya, jagung goreng. Harga berapa? Sama 10.000. Nanti lihat di YouTube ya. Iya, Pak. YouTube Hendri Afrizal.